Hari kelima pencarian Ikrom, remaja yang tenggelam di Sungai Batanghari di Desa Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian dengan radius 20 km dari titik lokasi kejadian. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD memperluas area pencarian korban tenggelam atas nama Ikrom, warga Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Kepala Subseksi Operasional Basarnas Jambi, Manca, mengatakan, hari kelima pencarian Kamis 14 Juli 2022 ini, tim gabungan memperluas area pencarian ke arah hilir sungai sejauh 20 km dengan menggunakan perahu karet dari Basarnas dan BPBD. Diberitakan sebelumnya, seorang remaja bernama Ikrom, 16 tahun, dilaporkan tenggelam di Sungai Batanghari di Desa Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Pada Minggu 10 Juli 2022, sekira pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Informasi yang berhasil dihimpun, korban Ikrom sedang menyeberang menggunakan perahu bersama temannya. Kemudian perahu korban mengalami kebocoran, diduga korban tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.